Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas update berita transfer PSS Sleman musim 2024-2025 resmi. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian semua harus tekan like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar PSS Sleman kabar hari ini, esok, dan seterusnya. Berikut kabar berita transfer PSS Sleman resmi musim 2024-2025. Berikut berita transfer PSS Sleman. Berikut kabar dari Evandro Berandau asal klub Rans Nusantara FC. Tanggal lahir 7 Mei 1991, usia 33 tahun. Asal negara Angola, tinggi badan 181 cm, posisi depan tengah. Memiliki harga pasar 3,48 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke PSS Sleman. Kabar selanjutnya datang dari Moussa Sidibé asal klub Persis Solo, tanggal lahir 21 November 1994, usia saat ini 29 tahun. Asal negara Mali, tinggi badan 170 cm, posisi sayap kanan. Memiliki harga pasar 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke PSS Sleman untuk musim 2024-2025. Berikutnya kabar dari Jonathan Bustos asal klub PSS Sleman. Tanggal lahir 29 Juni 1994, usia 29 tahun. Asal negara Argentina, tinggi badan 174 cm. Posisi gelandang serang, memiliki harga pasar 6,08 miliar rupiah. Dikabarkan akan hengkang dari PSS Sleman dan akan merapat ke Persis Solo. Berikutnya kabar dari Muhammad Rashid asal klub Bali United, tanggal lahir 3 Juli 1995. Usia saat ini 28 tahun, kewarganegaraan Palestina. Tinggi badan 182 cm, posisi gelandang bertahan. Memiliki harga pasar 4,78 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke PSS Sleman. Berikutnya kabar dari Renan Alves asal klub PS Barito Putra. Tanggal lahir 17 Desember 1992, usia 31 tahun. Asal negara Brazil, tinggi badan 191 cm, posisi bek tengah. Memiliki harga pasar 5,65 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke PSS Sleman musim 2024-2025. Berikutnya kabar dari Hoki Caraka asal klub PSS Sleman. Memiliki harga pasar 3,48 miliar rupiah. Posisi depan tengah, dikabarkan akan meninggalkan PSS Sleman dan akan merapat ke PS Barito Putra untuk musim 2024-2025 mendatang. Berikutnya kabar dari Jonathan Bustos asal klub PSS Sleman asal negara Argentina. Dikabarkan akan hengkang dari PSS Sleman dengan harga pasar 6,08 miliar rupiah. Gelandang asal Argentina ini dikabarkan akan merapat ke Persis Solo. Kita tunggu saja kabar-kabar terbarunya. Oke guys, itu tadi update berita transfer PSS Sleman musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you.